beri pendedahan untuk mengurus dan mengendalikan mangsa melalui teknik rawatan kecemasan dengan cepat dan betul. Itu objektif utama kursus Advanced First Aider Anjuran Persatuan Sukarelawan Paramedik Selangor. Ia bertujuan memberi kesedaran dan pendidikan kepada orang ramai mengenai kepentingan rawatan awal kecemasan. Menurut Penolong Pegawai Perubatan Hospital Serdang, Muhammad Sukri Yaakob, kesedaran orang ramai mengenai rawatan kecemasan yang betul dilihat kurang diberi perhatian. Ini kerana masih ramai yang menggunakan kaedah rawatan yang salah dan ia mengundang bahaya kepada mangsa. Bagaimanapun, inisiatif yang dilakukan oleh Pasukan Persatuan Sukarelawan Paramedik melalui kefahaman dan kesedaran orang ramai tentang rawatan awal kecemasan, terutamanya di luar bandar, dilihat mampu memberi pertolongan awal untuk menyelamatkan nyawa. Satu keluarga, satu first aider. Sekurang-kurangnya kita dapat membantu keluarga kita semasa berlaku kes-kes kecemasan di rumah, kerana masih banyak masyarakat menggunakan cara lama. Contohnya apabila kes kebakaran, melecur, kena air panas, masih lagi menggunakan kicap, masih lagi menggunakan Colgate, masih lagi menggunakan apa-apa bahan. Sedangkan bahan-bahan itu langsung tidak membantu. Dan kita cuba membetulkan apa saja unsur-unsur lama, cara-cara lama, turun-temurun itu dengan cara yang baru, yang lebih selamat, mengurangkan komplikasi kepada mangsa, mengurangkan komplikasi pada penyelamat dan sebagainya. Seramai 214 peserta menyertai kursus yang dianjurkan melibatkan peserta dari pelbagai agensi terdiri pasukan sukarela, hospital swasta dan pertahanan awam. Sementara itu, peserta yang ditemui rata-rata berpendapat pentingnya setiap ahli keluarga mempunyai pengetahuan tentang rawatan awal kecemasan. Persepsi orang ramai sebenarnya pada saya, mereka lebih kepada melihat saja. Atau bila berlaku-lakunya satu-satu kecederaan ataupun satu-satu kemalangan, mereka hanya menonton dari jauh ataupun mengambil gambar, bukan mencari satu inisiatif untuk membantu atau menelpon 999 supaya kecederaan atau kemalangan itu dapat diselesaikan dengan segera. 14 tajuk dibentangkan oleh pegawai perubatan mengikut kepakaran untuk ditauliahkan sebagai first aider kepada peserta yang hadir. Antara pengisian kursus yang dijalankan meliputi teknik pertolongan cemas, CPR, teknik rawatan gigitan dan sengatan haiwan berbisa, juga cara rawatan awal kecemasan kepatahan dan kecederaan sukan.